aku capek deh, capek-capek aku. Oke, tepuk tangan untuk Bang Ipul. Mukanya manaan. Jadi kita mau ngasih kayak one liner Bang. Siap. Nanti kan Bang Ipul jago nih nyanyiin apa aja. Nah, one liner itu dinyanyiin sama Bang Ipul, gimana? Insya Allah, boleh, boleh. Siapa, mulain siapa? Ya, misalnya gini ya, ini ya. 2014, SBY sudah pasti tidak terpilih. Kah? Ya kan? Karena hanya bisa dua periode kan, dia udah dua periode kan? Betul. Gua sedih SBY gak jadi presiden 2014. Karena sebagai stand up komedian, siapa lagi yang gua cengin? Ayo nyanyiin. Silakan dinyanyiin Bang Ipul. Berarti gak? Ayo. Ayo. Ayo nyanyiin. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Pedang-pedang tolong, pedang-pedang. Soalnya aku tak terpilih lagi jadi presiden. Yeah, boleh, boleh. Gila saya, gila saya, gila saya. Bang, gila saya bang. Iya, yeah, iya. Yeah. Ayo, ayo. Jadi gini ya, ini sebagai, ini banyak anak muda ya. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa pahlawan. Kenapa? Karena pahlawan itu merebut kemerdekaan dengan susah payah. Ya kan? Kita suka baca di buku sejarah pahlawan melawan penjajah itu cuma pakai bambu runcing doang. Cuma pakai bambu runcing doang, enggak pakai baju, enggak pakai celana. Ayo, ayo nyanyiin, nyanyiin. Salah gampang. Cuma bambu runcing kan? Cuma bambu runcing doang. Alatku untuk merebut kemerdekaan. Tanpa bambu runcing, mau pakai alat apa lagi? Tanpa bambu runcing. Ini lagu apa sih? Demikianlah bambu runcing dari Bang Ipul.